Ya, ibu-ibu rumah tangga tentu merasakan dampak dari harga beras yang sudah satu bulan masih mahal. Operasi pasar untuk menstabilkan harga tampaknya belum banyak berpengaruh. Di pasar tradisional Kota Ambon misalnya, sudah 3 hari operasi pasar dilakukan. Harga beras medium masih ada di angka Rp10.500 per kilogram. Kenaikan harga beras dipicu terlambatnya pasokan dari Pulau Jawa dan Makassar yang diduga diakibatkan cuaca buruk yang melanda.